Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, inilah kondisi pasar Jeblok Cianjur tanggal 23 April 2020. Saat itu sehari menjelang puasa. Di sini sepertinya isu virus corona atau COVID-19 sebenarnya tidak terpengaruh. Semua aktivitas seperti biasa, padahal kota-kota lain seperti Bandung, Bogor, dan Jakarta sudah melakukan PSBB ya. Di sini nampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan banyak pedagang dan pengunjung tidak mengenakan masker. Sekali lagi, ini adalah sehari menjelang puasa ya, tanggal 23 April 2020 jam 8 pagi ini di pasar Jeblok Cianjur. Di sini pedagang pun tidak terlihat memakai masker. Semua sepertinya tidak terpengaruh ya, atau tidak takut dengan virus corona yang merebak di Indonesia. Seperti kata-kata Rui bahwa Cianjur saat ini, saat di video ya, kan ini masih zona hijau, tidak zona merah. Jadi mereka pedagang sama sekali dalam tanda kutip tidak takut ya dengan COVID-19 ini. Nah, ini adalah pedagang di pasar ikan. Sekarang ini sepertinya hanya hari biasa seperti begini. Jadi kota-kota lain menerapkan PSBB, di sini malah ramai seperti biasa. Virus corona sepertinya lewat. Nah, ini pedagang tampak ibu-ibu juga di sini nggak pernah memakai masker ya. Di sini pedagang sayuran nih, sembako nih. Ya, sekian pemirsa kondisi pasar Jeblok Cianjur sehari sebelum puasa 23 April 2020. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.